Bersantap atau kini yang lebih dikenal istilah kulineran tak lagi sekedar memenuhi kebutuhan tubuh. Ia juga sudah menjadi budaya dan gaya hidup masyarakat perkotaan. Paduan gaya hidup dan budaya inilah yang kemudian memunculkan banyak tempat makan di seputaran Jakarta yang mengusung unsur keduanya. Nah, demi memenuhi hasrat itu, kali ini tim El Cinta Kuliner coba membawa Anda pecinta kuliner ke kawasan Jalan Panjang, Jakarta Barat. Di kawasan yang tak jauh dari pusat jantung Jakarta ini, terdapat sebuah hotel dengan restorannya yang bisa dibilang recommended karena kekhasannya. Namanya Lalaki Restoran Hotel 88 Kedoya. Oke, untuk Lalaki Resto sendiri sebetulnya kita tidak terikat untuk tamu hotel saja. Kebetulan kita juga banyak tamu-tamu dari luar yang emang sengaja untuk sekedar ngopi-ngopi atau sekedar bekerja di situ karena tempatnya ada dua tipe, ada di indoor juga ada di outdoor. Jadi memungkinkan sekali untuk teman-teman yang emang kesini cuma sekedar untuk makan atau sekedar minum-minum bisa di Lalaki Resto, tidak perlu, tidak harus menginap di Hotel 88 Kedoya. Mendengar nama Hotel 88, tentu saja bukan hal baru buat para traveler dan pecinta kuliner. Lalaki Restoran bisa dijamin asli Hotel 88 Kedoya. Berdiri pada tahun 2006 dan bisa disebut nasi uduk spesialis yang terletak di Jalan Panjang nomor 68, Kedoya, Jakarta Barat. Aku sih anak milenial ya, suka main Instagram, kayak suka searching-searching aja tempat di sekitar Jakarta Barat tuh yang enak buat nongkrong di mana sih. Nemu lah di sini ada steak-steaknya. Karena malam juga kadang kalau suka lewat sini ya, lewat jalan, itu di sini tuh terang banget. Ya udah akhirnya nyoba-nyoba kesini aja, ternyata ya enak juga buat nongkrong. Berawal dari sosial media temen sih, ngeliat di Instagramnya gitu, terus kayak kepikiran enak juga tempatnya gitu, langsung datang kesini. Saya tahu dari ke teman-teman saya, terus dari Instagram juga tahu sini katanya hotel bagus, so saya datang kesini kira. Kalau saya sih biasanya dapat dari website di Instagram, biasalah kalau anak-anak selalu carinya lewat sosmed gitu. Ya kalau dari saya sih lagi jalan-jalan iseng gitu, mampir lagi istirahat. Oh enggak, kalau di sini kebetulan juga kita buat umum juga, dan kadang kalau misalkan hari Senin sampai hari Rabu itu biasanya banyak juga yang pada makan siang di sini, untuk nongkrong di sini atau sekedar ngopi-ngopi di sini juga sering banget di sini. Di usianya yang sekarang dan mampu bertahan di tengah derasnya pertumbuhan hotel dan restoran, tentu bukan perkara mudah. Apalagi tamu-tamu yang datang pun berlatar belakang usia yang beragam. Bolehlah dikatakan, bicara kuliner Jakarta Barat, Lalaki Restoran Hotel 88 Kedoya ini adalah jawabannya. Untuk Hotel 88 Kedoya sendiri itu, kita mulai operasi di bulan Maret di tahun 2016. Kita itu termasuk di hotel bintang 2 yang mana di sini lebih ke hotel bisnis, untuk bisnis, dan kita juga merambah ke di bagian family juga. Banyak juga di sini tamu-tamu yang dari keluarga seperti itu untuk berlibur. Nah, untuk Hotel 88 Kedoya sendiri itu ada 3 tipe kamar. Terdiri dari deluxe, superior, dan bisnis. Dengan fasilitas di mana kita ada restoran, ada room service, ada parkir area, ada wifi, ada juga meeting room. Thank you.
pesan mie goreng godok. Itu saya suka banget karena gurih rasanya dan kuahnya juga rasa banget, jadi gak terlalu hambar. Aku mesennya mie goreng, itu rasanya sih lumayan ya, enak daripada hotel-hotel yang biasanya gitu. Ayamnya, sambelnya enak karena emang suka pedes sih, emang ayam pedes sambel. Boleh saja pelanggan puas, namun seperti pepatah, life begins at Ford. Lalaki restoran Hotel 88 Kedoya ini sadar betul, usia 4 tahun tak akan membuatnya puas. Justru ini membuat pengelola hotel dan restoran Hotel 88 Kedoya terus berinovasi dengan beragam penambahan menu yang tentu saja disesuaikan dengan selera pelanggan. Misalkan saja menu mie godok, ayam geprek sambal dabu-dabu, ayam geprek saus sambal matah, mie goreng spesial Lalaki Restoran, dan masih banyak menu-menu lainnya dengan cita rasa aduhai yang disediakan oleh Hotel 88 Kedoya dan Lalaki Restoran. Kalau untuk kuliner sendiri, kita itu sebenarnya masuknya ke function. Jadi ada western, ada, cuman lebih banyak di Indonesian food-nya gitu. Kalau dari menu sendiri, kita dari ada ayam geprek, terus ada Chinese food kayak mie rebus, mie goreng, ada Fuyung Hai juga gitu. Tapi kalau untuk recommended-nya, kita di sini lebih ke ayam gepreknya sih. Kita ada mie godok. Sebenarnya ini function antara Indonesia sama Chinese, karena masaknya juga lebih ke Chinese sih, lebih diiniannya. Itu dia rasanya agak-agak manis-manis pedes gitu kalau untuk mie godok. Kalau ini adalah menu terbaru dari kita. Dia ada ayam geprek sambal dabu-dabu. Jadi rasanya itu pedes, sour gitu, jadi agak-agak asem. Tuh, rasanya agak-agak asem. Terus, nah, ini yang paling favorite ya, jadi yang menu kekinian lah gitu kan. Ini dia ayam geprek, cuma pakai mozzarella di atasnya. Jadi rasanya pedes, gurih, terus dicampur sama melted-nya mozzarella, jadi agak lumayan. Bagus sih untuk recommended kalau buat anak-anak muda zaman sekarang. Terus kita juga ada yang traditional foodnya. Ini ada ayam geprek saus sambal mata. Jadi dari sambal mata, khas Bali. Kebetulan juga memang dibikinnya itu jadi ayam crunchy, terus dengan bumbu-bumbu khas Bali yang benar-benar ngingetin banget sih waktu saya masih di Bali gitu. Oke. Okay. Terus buat yang biasa buat sembari cemilan sih jatuhnya ya, itu kita ada mie goreng spesial. Ini ada isinya ada ayam bakso, terus juga dipaduin sama bumbu rempah yang lumayan enak banget kalau misalnya buat dicoba, buat rame-rame, buat share juga enak. Dan jangan salah, sekalipun beragam inovasi dilakukan, Lalaki Restoran Hotel 88 Kedoya ini tetap mempertahankan keaslian menu yang sudah dikenal para pelanggan setia sejak lama. Salah satunya adalah ayam geprek mozzarella yang memiliki cita rasa yang sangat lezat. Selain itu, terdapat pula minuman segar yang mampu menggugah selera santap Anda. Best seller-nya itu yang ini. Yang ayam geprek mozzarella. Ini yang paling best seller. Kadang kalau misalkan gak suka keju sih, biasanya di ayam gepreknya aja. Karena sambal gepreknya kita tuh lumayan pedes banget. Dan itu buat ya bikin makan tuh jadi nambah-nambah terus gitu. Jadi di Kedoya tuh ikonnya tuh rata-rata ke tamu yang kesini, mereka tuh emang penggila sambal gitu. Jadi boleh dibilang kita juga punya banyak sambal. Dari mulai ya kayak dabu-dabu, dari Manado, terus ada sambal mata, ada sambal penyet, terus geprek juga sendiri. Yang itu notabene 100% kita pakai cili padi atau cabai rawit fresh gitu. Di sini sih biasanya aku suka pesan nasi goreng Kedoya. Itu favorit menu di sini. Tapi sekarang aku lagi mesen ini ada ayam geprek mozzarella. Aku pengen nyoba aja gitu. Tapi enak-enak semua kok makanannya. Ayam geprek sambal dabu-dabu. Dari sambalnya sih enak. Itu berbeda dari dabu-dabu yang saya pernah coba yang lain. C
Cita rasa tradisional memang menjadi andalan Hotel 88 Kedoya dan restoran ini. Dan itu didapat dari sajian yang dijaga kebersihannya, kelezatan racikannya, serta kesegaran bahan baku yang dipakai. Dan guna mendapatkan cita rasa menu khas yang benar-benar asli, pengolahannya pun dijaga ketradisionalannya. Pantaslah disebut, bila Anda para pecinta kuliner Jakarta Barat, Lalaki Restoran adalah jawabannya. Kalau untuk bahannya kita 100% halal, karena memang diambilnya juga karena memang kita juga tidak menggunakan, walaupun ada Chinese, tapi tidak menggunakan angcu, tidak menggunakan ini, tapi tetap bahan-bahan dasar yang Chinese tetap ada gitu kan. Tapi yang sudah bersertifikasi halal. Kalau untuk sayuran dan segala macamnya kita fresh, karena setiap hari itu supplier selalu datang. Cita rasa tentu adalah mutlak jadi unggulan. Namun tidak itu saja. Bagi pengelola Hotel 88 Kedoya dan Lalaki Restoran ini, kenyamanan pengunjung adalah syarat mutlak lain untuk memberi kenikmatan bersantap di sini. Inilah yang kemudian coba ditampilkan Lalaki Restoran guna memanjakan setiap pelanggannya. So far sih untuk pelayanannya baik, cepat juga. Kita datang tuh langsung ada yang datang untuk servis kita. Untuk proses makanan juga cepat. Dan bila Anda ingin menikmati fasilitas Hotel 88 ini, juga memberikan yang terbaik bagi Anda para pembisnis maupun para traveler dengan harga yang sangat terjangkau. Di Hotel 88 Kedoya, Lalaki Restoran juga terbuka untuk umum, serta pula disediakan sebuah ruang VIP yang diperuntukkan pelanggan yang membutuhkan ruang untuk meeting atau sekedar privacy. Sejauh ini sih banyak tamu-tamu yang memang merespon baik untuk makanan maupun penginapan di Hotel 88 Kedoya ini. Terutama banyak tamu-tamu yang sengaja mengajak teman-temannya dari mulut ke mulut, mereka bisa mempromosikan atau mendirect tamu-tamunya untuk ke Lalaki Resto Hotel 88 Kedoya. Tidak sampai di situ saja. Lalaki Restoran Hotel 88 Kedoya pun juga dapat dijadikan sebagai pilihan tempat untuk Anda mengadakan beragam acara-acara dalam partai besar. Di antaranya untuk acara reuni, keluarga, gathering, hingga wedding pun dapat menjadikan tempat ini sebagai tempat yang sangat layak untuk mengadakan acara Anda sekalian. Sangat memungkinkan, banyak beberapa perusahaan dari area sini juga yang mengadakan gathering ataupun mengadakan mungkin kayak semacam kumpul-kumpul dengan staff-staffnya di Hotel 88 dan Lalaki Resto untuk makan siang dan makan malam gitu. Fasilitas nih sesuai sama harganya sih oke juga, pas gitu. Saya nginep di sini, suka banget, fasilitas juga bagus, servisnya bagus, sini gak ada yang kurang pokoknya. The best. Servisnya cukup bagus, ramah orang-orangnya. Udah ya sih. Pelayanannya juga bagus kok. Apalagi kalau misalnya mau pesan makanan ke room, diantar ke roomnya juga ramah orang-orangnya gitu. Lalu bagaimana dengan harga? Soal harga tentu relatif. Prinsipnya adalah selama itu mampu membawa kenikmatan bersantap dengan suasana nyaman, harga bukan masalah. Namun jangan khawatir, untuk urusan harga, tempat ini bisa dibilang tak mahal-mahal amat, alias terjangkau masyarakat luas. Oke, untuk room sendiri kita start from mulai dari 300 ribuan.
itu sudah bisa menginap di Hotel 88 Kedoya dengan include breakfast, termasuk breakfast untuk satu orang. Nah, untuk kita di restonya sendiri, Lalaki Resto, kita untuk per orangnya itu ada di kisaran 30-60 ribuan untuk menu di Lalaki Resto. Untuk harganya gila, worth it banget sih ini, karena ini tuh under 50 kayak semua. Ini di bawah 50 ribu semua, kayak ini aja ini cuma 25 ribu. Kayak jadi cocok lah untuk anak muda. Worth it sih, oke juga harganya. Oh, harganya worth it banget pokoknya. Bagus lah, harganya nggak terlalu mahal-mahal amat. Sangat-sangat worth it. Untuk kalangan anak muda worth it banget, apalagi untuk keluarga, family gitu-gitu worth it. Ya sama seperti Atta ya, sangat worth it sekali, cukup terjangkau lah dengan anak muda. Jadi tunggu apa lagi? Hotel 88 Kedoya dengan Lalaki Restorannya dapat Anda sambangi bersama keluarga, pasangan, hingga kerabat Anda sekalian. Yang beralamat tepat di Jalan Panjang nomor 68 Kedoya, Jakarta Barat. Cinta kuliner dan traveler yang lagi di daerah Jakarta Barat bisa mampir ke Hotel 88 Kedoya. Di sini juga ada Lalaki Resto buat kalian yang mau nongkrong, dan sering ada live musik juga di sini setiap malam. Dan untuk penginapannya juga nggak kalah bagus sama restonya, dia juga nyaman, ada beberapa tipe kamar juga, dan harganya pasti pas banget di kantong buat kalian. Buat para pecinta kuliner dan traveler, silakan datang ke Hotel 88 Kedoya, murah, nyaman, fasilitasnya enak. Kasih. So buat kalian para pencinta kuliner dan traveler, kalian wajib banget datang sini, karena sini kulinernya enak banget dan juga servisnya bagus, harganya juga terjangkau. Kalian wajib kesini. Ya untuk kalian pencinta kuliner, cobain datang kesini. Kuliner dan traveler, coba datang ke Hotel 88 dengan room service yang sangat amat ramah. Harga pun worth it untuk keluarga dan para pasangan pecinta muda pun boleh, silakan, worth it sekali. Oke, untuk para pecinta kuliner dan traveler yang sedang berkunjung ke Jakarta, bisa kunjungi hotel kami di Hotel 88 Kedoya yang berada di Jalan Panjang nomor 68 Jakarta Barat. Untuk yang mau reservasi bisa langsung hubungi ke nomor 021-29117-118 atau bisa juga kepoin sosial media kami, Instagram kami di hotel_88kedoya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Namun sekali lagi, soal selera memang tergantung lidah Anda para pecinta kuliner. Tetapi tidak salah jika Lalaki Restoran yang berada di Hotel 88 Kedoya ini dapat masuk ke dalam buku catatan kuliner Anda selanjutnya. Selamat mencoba dan selamat menikmatinya. Thank you.